Pemain timnas Indonesia Rico Simanjuntak masuk daftar tim terbaik AFF Awards 2019. Indonesia juga memenangkan federasi terbaik. Ajang penganugerahan yang digelar di Hanoi, Vietnam Jumat malam tadi untuk menghargai dan merayakan pencapaian yang diraih oleh pemain dan ofisial dari 12 member ASEAN. Vietnam sebagai tuan rumah mendominasi AFF Awards kali ini. Di ajang ini Indonesia masuk dalam 3 nominasi yaitu federasi terbaik, tim futsal terbaik, dan pemain terbaik. Di sektor sepak bola, tim terbaik diraih Vietnam. Pada Oktober 2019 mereka memang memiliki ranking FIFA tertinggi. We'll be right back.